Hello guys, selamat jumpa kembali. Oke, hari ini Helen dan Jessica ingin membuat laksa Sarawak. Oke, di sini kita ada bahan-bahan seperti fishball, tahu goreng, tauge, limau, daun sup, cili untuk membuat belacan, ayam, isi ayam yang sedang direbus. Ah, ini kawan sedang buat sambal belacan. Ini cuma menggunakan bahan seperti belacan, cili, itu. Dan juga ajinomoto, itu sahaja. Tak perlu tambah garam, guys. Dan kita juga ada udang. Untuk tambahkan perisa lagi dalam kuah laksa kita. Untuk orang kata menjadikan ia lebih kaya dengan kuahnya. Okay. A very rich gravy, guys. Dan kita juga menggunakan paste sambal laksa cap burung bayan ini, guys. Sebenarnya kita tadi nak cari yang satu lagi ya, yang cuma ada gambar burung satu lagi yang jenama daripada sibu punya, tapi tak ada. Jadi kita pakai yang warna hijau ini, guys. Okay. Oops. Kita juga menggunakan santan kara. Okay. Mestinya kena ada bihun. Okey, ini saja bihun yang ada tadi, guys. Okey, sebenarnya kita cari yang lagi halus daripada ni, tapi tak ada. Okey, kita pakai bihun jenama Ika. Dan semestinya kita kena ada bahan terakhir kita. Telur. Ha, ini kita akan goreng-goreng, kemudian kita akan potong-potong kecil-kecil, guys. Ha. Okey, stay tune. Apa? Perlu santan. Guys, sekarang kita tengah buat kuah laksa. Ini masukkan santan lagi. Alright. Bihun kita pun telah siap, guys. Okay, guys. Ini kuah yang tadi kita sudah masukkan dengan santan ya. Santan kara tadi, guys. Kita mau test dulu rasa dia cukup ke tidak, guys. Hey guys, ini bahan laksa kita semua sudah siap, guys. Okay. Tinggal kita nak menyantap lagi ya. Jadi ini kuah dia. Okay, mihun yang telah direbus. Okay. Isi ayam yang telah direbus juga. Okay, kuah isi ayam tu kita campur dengan udang. Udang dan telur, guys. Okay. Menambahkan lagi flavor dia, orang cakap flavor, perasa dia. Nah, teman kita ada macam biasalah, ha? Telur yang digoreng, pada dihiris nipis-nipis macam ni. Ada tauge, tauge ni optional. Kalau tak nak, jangan tambah tauge. Okey, kita ada belacan dengan cili. Belacan dengan cili ni goreng, tak tambah dengan ajinomoto, itu saja. Daun sup sebagai penambah aroma. Kita ada hotdog, hotdog adalah optional. Kita ada tahu, tahu pun optional. Kemudian kita ada limau, ini untuk kita cicah di atas. Bukan cicah, sebut-sebut. Kita tambahkan jus limau untuk bagi dia mantap lagi. Kita ada fishball. Okay, ini saja bahan, guys. Dan istimewanya, kita juga mau tambahkan cheddar cheese dalam laksa kita nanti, guys. Okay. Okay. Kita cuba dulu. Ini yang original, guys. Beberapa bahan kita telah masukkan dalam satu mangkuk tadi. Dan istimewanya, kita nak tambahkan cheese nanti, guys. Oh, ini dia, guys. Saya nampakkan cheddar cheese di sini. Kalau nak tambah cheese ni semasa air tengah menggelegak pun boleh, guys. Tadi tak sempat. Tapi kalau nak makan terus segera macam ni pun boleh juga. Mesti tu cair. Kalau di pasar berapa ni? 18. Bukan 10 ringgit 50 sen.
Ini dia mendahaga rasa. Jadi cheese tu kita cair-cairkan dalam kuah kita ni, gravy. Okey. Ah, limau tu. Okey, kita perah limau bagi rasa. Tak cukup limau, tambah lagi ya. Ah, biji buang, guys. Kena rasa okay. Dulu guys. Rasa dulu ah. Tuh mesti ayam gitu. Okay guys, belum macam mana guys? Ha? Belum ya. Ya, yeah, mungkin cheese. Sebab ada cheese kan, dia rasa ada berlemak sikit. Ha, okay. Semestinya mantap sebab ada apa ni ni? This one. Udang galah. Oh, dengan perasa daun sup dia lagi memang menambahkan. Bumi yang selalu makan. Selera. Oh, Mama suka makan ya? Oh, cheese. Ada manis sebab sama cheese? Boleh. Sedap lah. Oh. Saya pun dah. Kelaparan melanda dah tengok kawan makan. Okay. Jadi saya nak makan juga guys. Okay. Alright, itu saja guys. Stay tune dengan channel yang akan datang.